pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara kita merawat tanaman cabai, tanaman tomat ataupun tanaman yang lainnya agar benar-benar selamat sampai panen ya, sampai finish. Nah sahabat tani, salah satunya solusi menurut admin yang sudah admin lakukan beberapa tahun yang lalu, admin menggunakan ini sebagai salah satu solusi untuk mencegah dari penyakit, baik itu patogen ataupun jamur yang bisa membahayakan tanaman seperti fusarium, itu juga rentan pada tanaman cabai, tanaman tomat ataupun yang sekarang yang sering dijumpai yaitu virus kuning pada tanaman pepaya. Itu sulit sekali dikendalikan ya, virus kuning pada tanaman pepaya. Nah, admin sudah menguji kabel tembaga ini pada tanaman cabai, tanaman tomat, dan tanaman pepaya. Nah, sahabat tani, kenapa sih waktu itu kita pasang dengan kabel tembaga? Karena tanaman tomat itu rentan dengan jamur dan layu bakteri. Nah, ini salah satu contoh tanaman yang kena layu bakteri, teman-teman. Nah, sekarang admin giliran menjawab mana yang dipasang kabel tembaga. Nah, kita akan perlihatkan ke teman-teman semua. Nah, ini yang kita pasang dengan kabel tembaga. Ini waktu pertama kita syuting di sini, teman-teman ya. Nah, ini kayu yang admin pasang waktu itu. Ini kayunya. Dan alhamdulillah bisa kita saksikan tanaman yang kita pasang dengan kabel tembaga selamat, teman-teman ya. Nah, ini perkembangan terbarunya untuk tanaman yang dipasang dengan kabel tembaga, teman-teman ya. Saya pengen tanaman ini awet lah, biar kita bisa melihat hasil tanaman yang dekat dengan rumah saya. Nah, saya mau berbagi pengalaman ke Bapak cara melindungi tanaman pepaya California ini dari virus kuning, Bapak. Soalnya tanaman pepaya ini kalau udah kena virus kuning, itu sulit. Ini pendek, udah berbuah lebat. Ini ditanam dengan teknik apa? Mencangkok ini ya. Mencangkok, jadi bukan tanam pakai biji. Bukan dari biji? Bukan. Alhamdulillah ini 5 bulan ini udah kelihatan perkembangannya bagus. Perkembangan sudah berbuah banyak. Cuma memang agak kuning-kuning kemarin juga kan, apa dari tanah, apa memang ada virus, seperti itu. Kita juga masih melihat gimana cara menanganinya. Obatnya apa? Karena barusan kali ini itu uji coba di tanam pepaya ini. Ya, caranya kita coba pasang seperti ini. Kita cuma dilingkarin begini aja ya. Jadi virus-virus. Tapi ini sudah berhasil di tanaman cabai ini. Sudah berhasil di tanaman cabai, Pak. Tanaman cabai ya. Coba lindungi ini dengan kabel tembaga, Bapak ya. Iya. Nanti kalau ada waktu nanti Bapak hayat ini tambah tanah lagi ini. Diuruk lagi. Jadi biar kabelnya ini ketimbun. Nanti kita amatin ini ya. Ya, kita amatin nanti. Kembangnya bagaimana bisa. Minimal tidak kena virus kuning saja, Pak. Soalnya kalau udah kena virus kuning udah nggak bisa ngobatin ahli-ahli pertanian di sini juga. Ini juga kan tadinya kembangnya bagus. Ini solusi yang akan admin share pada hari ini, yaitu kita menggunakan kabel tembaga bekas untuk mencegah busuk batang dan busuk akar pada tanaman cabai, teman-teman ya. Ini cara yang lebih mudah ya. Admin sudah siapkan tips untuk mencegah busuk akar dan busuk batang pada tanaman cabai, teman-teman ya. Kemudian kita masukkan ke sini, teman-teman ya, ke tanaman kita untuk melindungi tanaman kita. Nah, seperti ini. Lalu kita
tutup dengan tanah, teman-teman ya. Nah, seperti ini, jangan sampai nempel, usahakan teman-teman ya. Cukup kita lindungi saja di sekitar tanaman kita, teman-teman ya. Karena sudah matang, sahabat tani. Ini tanaman CMK Karisma usia 3 bulan setengah. Alhamdulillah tanamannya bagus ya, merah-merah dan lebat ya. Bisa teman-teman lihat banyak buahnya daripada daunnya. Dan juga tanaman CMK ini tinggi ya, untuk batangnya tinggi, kemudian buahnya lebat. Terima kasih sudah menonton. Nah, ini testimoni-testimoni admin dalam merawat tanaman ya, menjaga tanaman dari serangan jamur ataupun bakteri yang merugikan tanaman, sahabat ya. Nah, sahabat tani, untuk hari ini admin akan ingatkan kembali ke teman-teman, sekalian kita praktek menjaga tanaman cabai ini yang cuma 16 lubang tanam ini. Kita akan jaga juga dengan kabel tembaga, sahabat ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah menyaksikan Maman Channel Production dari dulu, dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, mungkin sudah sering melihat admin praktek menggunakan kabel tembaga ini untuk dijadikan pencegah patogen, sahabat ya. Nah, sahabat tani, mungkin teman-teman bertanya bagaimana kalau lahan luas. Nah, kalau lahan luas berarti tidak menggunakan ini juga tidak masalah, kalau enggak kuat, sahabat ya. Tapi kalau petani kreatif mah bisa aja sih, kalau pengen tanamannya aman sampai panen, bisa gitu malam-malam kita mengumpulkan ini, kemudian kita guntingin gitu malam-malam, nanti besoknya kita pasang. Nah, sahabat tani, sekedar masukan aja bagi teman-teman, kalau teman-teman nggak mau masang ini, bisa teman-teman rendam aja dengan racikan yang admin buat. Nanti admin akan taruh di deskripsi linknya cara pembuatan fungisida tembaga, sahabat ya. Nah, untuk bahannya admin waktu itu menggunakan air aki, menggunakan KNO3 putih untuk melarutkan kabel tembaga ini. Nah, untuk dosisnya admin hanya anjurkan 30 ml saja per 16 liter air. Itu pun tidak boleh dimix dengan yang lainnya, baik dengan pupuk ataupun dengan insektisida. Jadi admin hanya sarankan kalau teman-teman mau menggunakan fungisida tembaga, ditunggal aja, nggak usah dicampur apapun, dan nyepreynya pun sore hari, teman-teman ya, untuk fungisida tembaga. Nah, fungisida tembaga juga tidak boleh diaplikasikan pada tanaman yang masih muda seperti ini. Kalau disprei tembaga ini belum boleh, sahabat ya. Fungisida tembaga ini admin hanya anjurkan ketika tanaman sudah fase generatif, sahabat ya, sudah mulai berbuah. Nah, sahabat tani, kita langsung praktekkan aja untuk prakteknya dalam menjaga tanaman dari patogen, sahabat ya. Ini fungsinya untuk melindungi saja. Jadi kalau ilmiahnya begini, sahabat ya, ini nantinya menjadi pagar ya, menjadi penghalang. Misalkan ada patogen yang mau mendekat, ada ini, ada tembaga ini, maka patogennya tidak akan nembus ke tanaman kita, sahabat ya. Nah, sahabat tani, untuk prakteknya sangat mudah sekali. Untuk pemasangannya, sahabat ya, ini kita potongin kabel tembaga. Kemudian untuk pemasangannya, kita tinggal lingkarkan di sekitar batang tanaman kita seperti cincin melingkar seperti ini, sahabat. Nah, kita taruh seperti ini.
di tanah ya. Kemudian kita urug dengan tanah, sahabat. Nah, ini sudah dipraktekkan untuk tanaman tomat, tanaman timun, dan tanaman pepaya. Alhamdulillah, selamat sampai finish ya, sampai habis seperti ini. Nah, seperti ini. Yang penting dia posisinya melingkar, sahabat ya. Nah, seperti ini. Melingkar seperti ini. Tujuannya melindungi tanaman dari patogen, sahabat ya. Nah, kemudian ditimbun dalam tanah. Nah, ini untuk petani polybag tentunya beruntung sekali nonton ini ya. Karena petani polybag kewalahan kalau beli fungisida, sahabat ya. Cuma petani rumahan harus beli banyak macam-macam fungisida, merepot. Kita pasang ini aja ya, ini lebih murah. Kabel ini kan bisa cari gratisan, sahabat ya. Nah, 10-10 rusak kayak gini kan bisa dimanfaatkan, sahabat ya. Oke, sahabat tani, kita lanjutkan pemasangan ininya. Ini kita lingkarkan begini. Lalu taruh di tanah, kemudian urug. Seperti ini, sahabat. Ini banyak petani yang beruntung kalau nonton ini, sahabat ya. Oke, sahabat tani, seperti ini tutorial kita kali ini. Admin akan lanjutkan pemasangan ini sampai ke seluruh tanaman ini. Tadi baru 3, berarti 13 lubang tanam lagi. Admin akan lanjutkan untuk proses pemasangannya. Untuk pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau